ini railingnya sudah tahap pengelasan terakhir ya. Dari video-video sebelumnya saya waktu bikin ini handrail. Nah, ini pengelasan handrail. Saya setting di bawah semua ya. Di sini langsung pasang. Ini safety saja temporary ya, ataupun sementara. Nanti ini untuk menghalang waktu grinding kecerekannya ataupun ruangan grindingnya takut kena kaca ya. Ini safety saja ya. Nanti dibuka. Oh ya teman-teman, ini menggunakan handrailnya itu, yaitu yang saya cakap dari awal, ada handrailnya itu dua jenis. Yang satu menggunakan hollow, satu menggunakan pipe. Nah, ini desain baru mungkin ya. Saya bikin-bikin saja. Dan untuk ketinggiannya ini 1 meter 10 cm ya. Dari sini sampai bawah sini, ataupun 1100 ya. Ini kantor pink ini. Dan ini yang kemarin saya welding, saya setting di bawah sampai sini langsung terjadi. Ini kalau kalau bisa saja, tapi limpas dari step tangga ini jauh buang makan tempat, akhirnya sama saya buat selup saja. Baiklah teman-teman, sekarang saya mau melanjutkan pengelasannya lagi. Masih banyak juga. Ini tiangnya menggunakan 3x2, 3 cm kali 5 cm ataupun 3 cm kali 2 inci ya, dengan ketebalan 1 mm. Ketinggiannya 1100. Ini jarak tiang sama tiang ikut sukatan vertikalnya itu tidak sama juga, ada yang 794, ada yang 694. Masalah ikut diameter tangga juga ya. Nah, ini aksesoris. Ini pertengkaran ya. Ada lagi satu sedikit-sedikit yang belum saya finishing, semacam
polisnya. Nah ini nih, nah ini hitam nih. Nanti saya pakai otosu biar hilang. Ini menuju ke lantai satu. Nah ini, sekarang saya posisi ada di lantai satu. Baiklah teman-teman ya, ini pembuatannya itu cukup rumit bagi saya ya, pasal antara lubang gelas sama orderan ini tidak sama gitu. Saya cuma pasang saja, pasang, tapi kebanyakan yang mau di pipe itu macam lubang-lubang ini saya rubah lagi, rakit lubang lagi, pasal tidak ikut, tidak bisa ketemu sama lubang gelas ataupun lubang kaca ya. Untuk pipe-nya 2 inci ya, pipe pegangan ini 2 inci. Nah ini sebelumnya saya pernah bikin railing mode ataupun desain macam ini ya, tapi ininya aksesorisnya tidak pakai ini, langsung pakai si channel pada tepi si channel saja, atas sama bawah. Dulu pernah bikin tuh, tapi materialnya pun bukan stainless melainkan pakai MS. Nah ini dia. Ini saya buat miring ke sini. Sudah buat label. Pasal kalau mau label, posisi tiang ini sama ini harus adanya di posisi landing sini. Kalau ini di sini, terus ini saya posisi mau label, otomatis yang ini mau keluar banyak dari step tangga yang ini. Ini saya labelkan sama bawah. Kalau mau label sama ini tidak slope ataupun tidak miring, ini turun lagi ke sini. Ikut sampai ini dia. Sampai dia label ini. Tapi tidak bagus. Tapi saya ikut. Saya senang macam ini. Si slope. Nah. Ini posisi bawah. Nah, ini ada modi pipe semacam bracketnya. Nah ini nambah lubang. Nah itu bracket itu nanti pakai skru. Lubang yang baru itu ada lubang tuh, nanti saya tutup pakai welding.